Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza melalui jalur udara. Pemberian bantuan melalui pesawat kargo C-130 dilakukan setelah adanya serangan brutal Israel yang menewaskan ratusan warga Palestina saat sedang mengantre paket bantuan. Menurut laporan dari pemerintahan Amerika Serikat, tiga pesawat Air Force Central menjatuhkan 66 paket berisi sekitar 38.000 makanan ke Gaza pada pukul 8.30 waktu setempat. Menurut Biden, bantuan untuk masyarakat Palestina yang diberikan oleh pemerintahnya masih jauh dari kata cukup. Dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza. Melipat gandakan upaya kami untuk membuka koridor maritim dan memperluas pengiriman melalui darat. Bantuan yang mengalir ke Gaza tidak cukup. Kita semua perlu berbuat lebih banyak dan Amerika Serikat akan berbuat lebih banyak. Ujar Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Dalam akun X miliknya, Biden menjelaskan, bantuan yang mereka berikan hasil kerjasama dengan pemerintahan Yordania. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan, sistem airdrop memiliki keunggulan dibandingkan truk dalam hal kecepatan. Namun dalam hal volume, airdrop hanya akan menjadi pelengkap, bukan pengganti untuk memindahkan barang melalui darat. Pesawat C-130 sendiri banyak digunakan untuk mengirimkan bantuan ke tempat-tempat terpencil karena kemampuannya mendarat di lingkungan yang sulit.